Salam guys. Korang ingat tak Sabtu dan hari itu aku buat apa? So aku sharekan sikit video minggu lepas. Salam guys. Okay, demi mencari duit tepi untuk kita settlekan kita punya duit kongo, so part time kita jual keropok leko. Okay, korang pun dah tahu kan, yang hari Sabtu dan Ahad aku henyak diri aku untuk mencari duit untuk convocation. Adakah aku berjaya atau tidak? Jom aku cerita. Okay, sebelum tu aku nak beritahu betul-betul lah, yang ni ialah filter yang aku pakai. Jangan tertipu dengan filter. Okay, sekarang ni pada hari Sabtu yang lepas aku ada buat satu part time, iaitu jual keropok leko di jalanan, di mana base kita dekat Sungai Buloh. Dan kami mula menjual pada pukul 12 lebih tengah hari macam tu di Damansara. First location dekat Lotus Damansara. Okay, di Lotus Damansara kita dah mula pada awal pagi sebenarnya. Dari pukul 10 tu permulaan sangat baik . Aku boleh jual pada pukul 10.50 pagi satu pack, dan pack yang kedua pada pukul 10.53. Lepas tu terapung guys, terapung. So kita keep going, cari customer dari satu kereta ke satu kereta, dari orang ke demi orang yang kita jumpa. So dalam pukul 12 kita naik dulu ke Lotus atas untuk cari makan, dan kita kembali henyak pukul 12.30. Okay, dari pukul 12.30 tu sampailah ke lepas zuhur, kita silap kita berpindah ke NSK. Macam tu. Okay, by the way, dekat NSK smooth je. Cuma pada pada pack yang terakhir memang sangat-sangat mencabar. Aku start pukul 6.30, aku dapat customer pukul 7.4 macam tu. Salam guys, hari ni lengkap 21 pack. Diberi masa sampai pukul 7. Ni dah terlewat sikit 4 minit. So akan ni datang support kita. Saya sebut dua, akan sebut kau-kau, okay? Okay. Wow. Okay, thank you guys. So pada 7-4 minit tu jugalah tamat aku punya sesi jualan. Memang target aku sampai pukul 7 je nak buat 21 pack. So alhamdulillah tercapai untuk dapatkan 21 pack. Dan nak tahu tak 21 pack berapa ringgit yang aku dapat? Oh, dah dalam kita menjual tu kan, kita dah terjumpa satu customer ni dekat Lotus. Lepas tu kita jumpa pula satu customer yang sama di NSK. Dan nak tahu tak apa yang dia bagi? Dia bagi ais lemon tea. Dia tak membeli pun, tapi dia kata, "Narik, kau nak minum tak? Ni barang ada lebih ni." So dia bagi kita. Walaupun dia tak membeli, tapi dia terus macam bagi semangat kita dengan bagi air, dengan kata moga dimurahkan rezeki. So meningkatkan lagi kita punya semangat untuk menjual. So terima kasih kepada customer yang support kita. Balik-balik daripada Nyak, kita terus ke, aku sebenarnya nak balik tau. Tapi teringat pada seorang geng aku, dia berniaga malam tu. So aku cakap bolehlah lepakkan dia dalam dekat luar ni. So kita pergi MND untuk bawa makanan. Sambil MND tu aku terjumpa ni, Rolling Wood. Ni ada dekat Shell 13. Kat situ ada MND kan. Waktu ni dia bagi free je. So korang boleh follow IG dia dekat Rolling Wood, tak silap. Nanti aku sharekan IG tu dekat bawah. Dan terlupa aku nak cerita, untuk pembayaran komisen, dia akan bagi kita 1 sampai 10 pack RM5 sahaja. Tapi kalau korang boleh buat 11 ke 20 pack, korang akan dapat RM7. Dan 21 dan ke atas boleh dapat RM8. So 21 kali RM8 sama dengan RM168. Itulah aku punya gaji. Next kita akan cerita pada hari besok. Dan hari esok juga aku nak bank in duit, sama ada cukup tak cukup untuk aku bayar duit iuran combo.